Halo guys, apa kabar semua kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik aja dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya bakalan ngangkat ikan kepingan saya guys. Ada Soa sama Budo Goromo sama Siru. Ini ada timnya Mas JJ, namanya Mas Roni sama Rizky, ini ponakan saya sendiri nih. Sama ini dari Mas Jody. Mas Rudi. Iya, pasti itu Pak. Sini cepat tunjukkan. Oke. Dan ini Mas JJ lagi sama sibuk telepon guys. Oke, langsung kita. Guys. Sold out guys, alhamdulillah. Doa dari kalian semua saya sekarang jadi bakul koi anyaran. Ini sama tim saya. Sudah saya kenalin tadi. Boleh enggak dikenalin lagi? Boleh. Silakan. Ini namanya Roni Piwi. Roni Piwi. Nah, ini tim saya juga. Ini namanya Rizky Tingtong. Rizky Tong. Nah, ini teman saya yang selalu setia dengan kita kemanapun, mulai dari saya bangun channel YouTube tuh dia yang selalu support saya. Sebenarnya dia sih yang bikin channel YouTube. Tepuk tangan dong. Yuhu. Tuh, Peslawi. Oke, okay, thank you ya udah promosiin aku ya. Oke. Okay. Ini kalau mau pesen nomor berapa sih? Nomornya 087854514211. Oke, okay, mantap. Tapi kalau misalkan mau pesan ke saya, nomornya nanti ada di depan videonya. Oke, okay, ikutin terus kegiatan saya kali ini, guys. Nah, ini guys. Jadi kolamnya sudah mulai kita turunin airnya. Sudah mulai dikuras, guys. Biar nanti bisa kelihatan kualitas ikannya yang ada di sini. Kelihatan guys. Oke, kita tunggu sampai airnya turun. Nah, sekarang ini airnya udah mulai surut, mulai dikuras guys. Tuh, ntar bakalan kita tangkap, kita pindahin ke kekur sama kita videoin bak biar lebih jelas. Oke, okay. Coba kita pindahin sekarang. Ini guys, sekarang mau saya tangkap ikan-ikannya. Mau saya pindahin ke bak kekur. Coba kita lihat kualitas ikannya seperti apa. Coba kita lihat dulu ya. Siapa yang tak perlu dari sini deh. Nah, ini ikannya udah sebagian masuk bak ukur guys. Ini kualitas ikannya. Ini masih belum pada keluar semua, hitamnya juga bakal nambah. Masih banyak yang rata goi. Nah ini kan andalan saya. Tuh mas, masuk lagi mas. Ntar kita bakalan video beberapa ekor per video biar gampang lihatnya. Nah guys, ini kebetulan ada teman-teman koi datang. Langganan saya dulu nih. Mas. Nah, namanya Mas Ari, Mas Adit. Mas sama siapa mas? Gunjun. Lagi
Lihat. Nah, ini yang sebagian di sini. Ini banyak kan soal jenisnya juga. Iya. Ini berapa sesi mas Dodi? Pagulik grogi guys. Mau gak sikat ini guys. Kayaknya guys. Jadi ini membuktikan bahwa JJ Koi itu juga bisa beli koi. Saya kalau beli gila bro. Saya kalau beli gila kalau ini. Kalau masalah koi. Mau nanya yang mana mas JJ? Oh enggak, nanti aja. Kasih harga baru kita sikat. Ini di sini harganya dari 150. Dari 150 sampai 300. 150 sampai 300 ribu. Ya, ukurannya dari 21 sampai 27. 27 cm. Kita berapa nih, Mas? Tenang, kita tenang. 26 27 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
150 sampai 300.000. Ya guys, jadi tadi kita lagi bikin video terus ada tamu, ini langsung dibeli guys sama orang Malang sendiri. So, masih banyak. Silau. Oh, sudah. Itu lo mas tarik mas modal apa? Nih. Kualitas ikan-ikannya. Ntar kita bakal coba angkat ke bak ukur ya. Ini yang 4 step juga laku guys. Yang mana ya? Oh, yang itu kan. Oke, kita lanjut videonya. Nah guys, kalau misalkan Budo Gurumo kualitas seperti ini, ukurannya berapa nih? 25 cm. Harganya 400.000. Penuh ya. Nah, ikan berikutnya ini jenisnya soa. Yang dua ini soa, guys. Ukurannya yang kecil 19 ya, Mas. 19, yang besar 26 BU. Jadi coba dipegang kualitas ikannya, mutu gurunnya imbang. Ini harganya sama 400.000. Kalau yang kecil, nah kalau yang kecil
ini kualitasnya. Mutu gurunya juga imbang. Ini harganya Rp300.000. Nah, ikan berikutnya tetap soa yang besar dan mantap ini 25 cm. Yang kecilnya 23 ya? Iya. 23 cm. Coba Mas Yudi dipegang kan. Ini kualitasnya, guys. Ternyata cut. Kalau yang ini. Kalau yang ini pada mutu gurunya juga imbang. Merahnya strong, hitamnya juga kuat. Kalau yang kecil tuh harganya Rp400.000. Yang besar ini saya galau juga nih, mau dikeeping lagi, dibesarin atau dijual aja nih. Kalau dijual mungkin di harga 1 juta apa sih. Mantap nih, guys. Oke, ikan berikutnya ini jenisnya ada soa, ada budo goromo, ada siro. Ini untuk size nya ukuran berapa nih jadi? Ini yang Inazuma 19. 19? Ya. Yang soanya. Oh, soanya juga oke nih, mantap nih. Soalnya 21 BU. 21 itu? 21. Yang budo. Ini kualitas soalnya. Budonya 20 cm. Yang ini Zuma tadi berapa? 20 juga ya? 20 BU ya? 19. 20 BU. Siro-nya 21 cm. Ini masih kategori motor gurunya imbang juga. Tetap itemnya bakal keluar. Nah, untuk harganya yang soanya ini Rp400.000. Yang kohaku sih budo goromo yang 3 step Rp500.000. yang Inazuma ini pilihan saya juga ini. Yang Inazuma ini makanya harus keeping lagi nih, guys, mantep banget. Nah, ini semua juga kita berdekat. Wow. Mantap. Kita harus lagi keeping deh ini deh. Oke, kita lanjut ke ikan berikutnya. Nah, ini untuk ikan berikutnya ada soa, ada budo goromo, ada siro. Ini yang kecil ukurannya 19 Mas Yudi ya? 19. Ini 27. 27. Ini 25. 25. Ini 24 ya, Mas? 24. Yang itu soalnya 25. Ini, guys. Yang kecil ini udah diincar Mas Yudi, guys, sudah dibeli Mas Yudi yang ini. Kalau yang ini sironya saya keeping lagi ini. Untuk harganya ini laku 250 sudah Mas JJ. Yang ini
langsung tadi dibeli juga dari Sidoarjo. Terus yang ini harganya 400.000. Kalau soalnya ini 250. Nah, untuk ikan berikutnya ini masih di soa sama gudo goromo. Ini untuk harganya sendiri, gudo goromo ini harganya 400, yang ini 300, yang ini 500, yang ini 400. Gitu guys. Untuk ukurannya ini dari berapa Mas Udin? 25 sampai 27 PU. 25 sampai 27 PU. Nah. Oke, lanjut ke ikan berikutnya. Nah, ini ikan berikutnya ada gudo goromo sama soa. Yang ini ukurannya 27, harganya 500.000. Untuk yang ini tadi berapa Mas? 24. Aduh, 25 BU. 25 BU harganya 1 juta. Yang ini harganya 350. Kalau yang ini harganya sama. Ini juga harganya sama. 350. Oke, kita lanjut ke ikan berikutnya. Nah, ini kan berikutnya sekaligus kan terakhir ya. Jadi emang keeping saya itu jumlahnya mungkin sekitar 60 sampai 70 ekor mungkin. Ini ukurannya berapa Mas Yudi? Yang paling besar ini 25 BU. Soa 25 BU. Ya. Yang ini udah berpunuk ya? Iya. Bisa dilihat kualitasnya punuknya ini. Hitamnya juga pekat guys. 25 PU ini harganya sama nih, 450.000. Sekitar saya birawit guys hari ini. Coba yang ini, soalnya ini kayaknya berpunuk banget ya, bodinya mantap nih. Coba lihat deketin. Wow, bodinya mantap ya. Yep. Mantap guys. Bodinya mantap nih. Ini apa ini? Bodinya mantap nih. Ini ukuran berapa? 23. 23? Iya. 23. 23. Harganya 400.000. Yang Inazuma itu 500.000. Ini. Ya. Terus yang mana lagi nih yang belum harganya masih di? Ini. Ini ya harganya kalau ini 250 lah, 200. 19 cm, ada yang 18. Oke. Mantap. Nah, selesai sudah kegiatan saya hari ini untuk ngangkat dan nge-review harga serta kualitas ikan kepingan saya, ikan soa dan goromo sama siro. Alhamdulillah hari ini banyak yang laku karena pas saya bikin video banyak orang datang guys dan mereka beli dan udah langganan saya lama, namanya Mas Hari, Mas Adit sama temannya, saya lupa namanya lagi, Mas Johan apa siapa ya. Dan ini perkembangan megatanknya sekarang, nanti setelah video ini saya bakalan update terus perkembangan megatank berikutnya. Oke, thank you guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment. God bless you.